Pokemon League adalah target kita seterusnya. Bila aku rasa dah sedia, aku terus daftar dekat bangunan ni. Mula-mula kena jawab soalan dan macam nak ambil lesen. Lepas tu perlawanan sebenar bermula. Untuk Pokemon League, rulesnya masih sama. Aku tak boleh guna item kecuali health item. Kalau Pokemon mati, tak boleh guna dah Pokemon tu. Dan switch Pokemon masa battle kena manual. Aku boleh heal dan access Pokemon box lepas lawan setiap Elite Four. Team aku, Manchester, City, Ikan Merah, Kirito, Kebiruan dan Zoro. Lawan pertama aku, Trap, Rika. Rika ni perempuan, itu je aku nak cakap. Manchester settlekan 5 Pokemon Rika dengan mudah. Bagus dia ni. Nasib baik kena Yon, kalau tidak memang dia makan seorang je. Ace Pokemon Rika, kalau saya Ground Terra, disudahkan oleh Ikan Merah. Aku mara ke peringkat seterusnya. Lawan seterusnya, Loli yang bernama Poppy aka Lollipop. Kau nampak tak? Team aku, Kebiruan, City, Ikan Merah, Kirito, Zoro dan Kilat. Close combat Kebiruan, Koper Rajah settle. Kilat settlekan Covenite dengan Bronzong. Aku Terra Water Kilat nak bagi Poppy pening. Next, Magnezone. Aku kena tukar sebab Kilat tengah Water Terra. Masukkan Zoro, sekali Zoro jadi Kebiruan pula. Nasib tak mati. Aku U-turn dan masukkan Kebiruan yang sebenar. Nasib baik dia Flash Cannon. Close combat dapat critical hit. Yahoo! Last Pokemon Poppy, Tinkaton, Steel Terra. Aku masuk ke Ikan Merah, tapi nasib tak menyebelahi aku. Stone Age dia critical hit. Tamatlah riwayat Ikan Merah setelah menjadi ace Pokemon kita untuk beberapa episod. Close combat dari Kebiruan menutup tirai fight ini. Tak guna betul Ikan Merah boleh pula mati. Sedih-sedih juga. Tapi aku start kat dalam bangunan ni. Jadi kita kena teruskan perjalanan. Team aku, Kebiruan, City, Kirito, Zoro, Kilat dan Slow. Lawan seterusnya, Larry. Gym leader yang kemaruk nak jadi Elite Four juga. Kebiruan terus menjadi Beyblade dengan Ice Spinner, Tropius dan Strawator dan... Burung ni pedih lah sikit sebab dia pakai Brave Bird. Aku terpaksa buat penggantian pemain. Kirito beraksi buat pertama kalinya. Baling 2 Sushi dan Altaria pun mati. Dan sekali dia pakai Oricorio. Pokemon yang aku tak biasa sangat. Aku ingat dia ni Flying Type je. Rupanya dia Electric juga. Dan aku tak pernah dengar move yang nama dia Revolution Dance tu. Kirito mati dengan sia-sia. Baru je beraksi. Aku masuk kilat nak settlekan. Boleh pula confuse. Serang diri sendiri 2 kali pula tu. Dan nak mati baru dapat serang. Haish. Ace Pokemon dia Flamigo, Flying Terra. Brave Bird terlalu pedih. Dan Slow pun mati juga. Larry memang betul baca strategi aku. Aku tak ada idea. Aku masukkan City. Dan nasib baik, nasib baik City dapat tahan Brave Bird. Thunderbolt then done. Larry, oh Larry. Selamat tinggal Kirito dan Slow, mangsa seterusnya.